Jadi saya tahu hari ini ramai yang ternanti-nanti apa nama laporan harian saya ini untuk menunggu laporan sama ada ada tindakan-tindakan yang lebih ketat, lebih tegas diadakan. Ramai yang sudah viral macam-macam, SOP macam-macam sudah viral, berbagai-bagai cerita di dalam media sosial yang mengatakan kerajaan akan mengumumkan, saya akan mengumumkan sesuatu yang lebih ketat dan sebagainya. Seperti yang saya katakan, kerajaan sentiasa mendengar keluhan rakyat, rintihan rakyat, pandangan rakyat, dan kita sedang mempertimbangkan dan insya-Allah apa yang dinanti-nantikan tersebut akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Isnin nanti. Jadi kita tunggulah apa pengumuman yang nak dibuat nanti dan kita bersedialah dengan pengumuman itu nanti. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Datuk Sri. Saya Marlia dari RTM. Soalan saya ialah berkenaan Tan Sri Dr. Hisham ada mencadangkan untuk melaksanakan tindakan bersasar berbeza antara negeri-negeri zon merah dan hijau serta memperketat kawalan sempadan antara negeri. Adakah MKM maklum berkenaan cadangan ini? Ya, itu yang saya kata tadi, kita dah bincang dah. Kita dah pun berbincang sejak daripada minggu lepas lagi. Ya, sejak daripada hari Jumaat lepas, kita ada mesyuarat MKN. Dan pagi tadi pun saya dalam mesyuarat teknikal membincangkan. Dan tengah hari tadi, mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun membincangkan. Kita mendengar laporan daripada Kementerian Kesihatan. Kita mendengar laporan daripada MITI, Kementerian Kewangan. Jadi kita sedang meneliti dan juga menyediakan SOP dan berbagai-bagai lagi yang dicadangkan supaya apabila kita umum nanti ianya boleh diterima oleh semua. Ada yang nak ketat, ada yang nak yang tidak mahu memperketatkan. Memang macam-macam. Bagi peniaga-peniaga, mungkin mereka kalau boleh tidak mahu ada SOP yang ketat kerana menyukarkan perniagaan mereka. Ada yang bimbang, takut-takut perniagaan mereka perlu ditutup, macam-macam ni. Jadi sebab itulah kita bincang secara detail kerana kepentingan semua pihak kita akan jaga. Jadi tunggulah, sebab tu saya kata ni tunggu hari Isnin nanti, insyaAllah.